nyaman dan asri ya panorama kawasan wisata ini. Inilah wisata alam di Kelurahan Pandowo Harjo, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mengusung konsep wisata one stop shopping, tempat ini menjadi tujuan favorit para wisatawan dalam mengisi liburan bersama keluarga. Selain menikmati makanan tempo dulu khas Yogyakarta, para wisatawan bisa mengunjungi beragam spot menarik. Di antaranya, bersantai di pinggir kolam sambil terapi ikan. Menikmati aneka warna-warni bunga di mini farm. Berinteraksi dengan hewan jinak di Little Zoo. Serta bersantai di Secret River Deck dengan nuansa gemercik air sungai. Sementara, anak-anak bisa menaiki kuda poni berkeliling kawasan wisata. Semuanya menarik. Iya. Di antaranya ada apa aja sih di sini, Mbak? Ini cocok banget buat anak-anak gitu ya, soalnya banyak hewan-hewannya, kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga gitu. Jadi itu yang paling menarik sih buat kita. Kita ke family edu trip sih. Jadi bisa untuk satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Para wisatawan juga bisa naik gerobak sapi sambil menikmati suasana tempo dulu berkeliling area persawahan. Tiket masuk wisata ini cukup terjangkau, yakni hanya membayar Rp25.000 untuk berbagai kalangan. Sementara untuk naik gerobak sapi, dibanderol Rp75.000 per orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Galih Risma, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa Buletin iNews yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah Buletin iNews yang selengkapnya. Ya, diduga lakukan penggelapan motor, rumah pedangdut Via Valen di Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur digeruduk oleh warga. Warga meminta pertanggungjawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan Raffi, adik kandung Via Valen. Belasan warga mendadak mendatangi rumah Via Valen di kawasan Kali Tengah, Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan Raffi, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor milik warga. Kasus bermula ketika Raffi meminjamkan sejumlah uang kepada salah satu warga dengan jaminan sebuah motor. Saat si pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada, sementara Raffi yang meminjamkan uang juga tidak pernah muncul selama beberapa pekan terakhir. Kalau somasi ini tidak ditanggapi, teman-teman akan melakukan pelaporan ke Polres maupun ke Polsek. Polisi yang berupaya memediasi antara warga dengan keluarga Via Valen tidak bisa berbuat banyak karena seluruh penghuni rumah berada di Surabaya. Ternyata beliaunya ada di Surabaya, satu keluarga. Menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari Aliansi Ares Sidoarjo melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Warga yang telah mengirim somasi ke keluarga Via Valen mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor yang dilakukan adik kandung Via Valen ke polisi jika tidak ada itikad baik dari pihak keluarga. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi menangkap dua orang wanita kakak beradik pedagang lumpia yang menjadi kurir narkoba di Bandung, Jawa Barat. Keduanya dijadikan kurir narkoba jenis sabu oleh suaminya sendiri yang hingga kini masih diburu petugas. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung menangkap 41 orang tersangka saat mengungkap kasus narkoba jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Dari 41 tersangka, dua diantaranya adalah wanita berinisial SL dan RA. Tersangka RA dan SL dijadikan kurir sabu oleh suaminya, RB, yang hingga kini masih diburu petugas. Keduanya mengaku terpaksa menjadi kurir karena diancam suaminya meski tidak menerima bayaran. Dalam aksinya, tersangka menggunakan modus operandi dengan cara memberikan peta untuk diserahkan kepada pembeli.
Kita memiliki 30 perkara, 30 kasus, 30 laporan polisi dengan 41 tersangka yang terdiri dari 39 laki-laki dan 2 orang perempuan. Operandinya yaitu dengan cara tempel dan tempel online dengan memberikan map atau peta kepada para kuda untuk diserahkan kepada para pembeli. Dari 30 tersangka terungkap 22 kasus narkotika, 4 kasus narkotika daun ganja, 2 kasus tembakau sintetis, dan 2 kasus obat keras terbatas. Polisi juga menyita 239 gram sabu, 3,5 kg ganja, 1,6 kg tembakau sintetis, ribuan butir obat keras, 39 HP, timbangan, dan uang hasil penjualan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Tim Rescue Basarnas mengevakuasi 2 orang warga korban erupsi Gunung Ruang yang mengungsi di perkebunan karena mengalami sakit. Karena keterbatasan fasilitas, kedua warga ini langsung dirujuk ke Rumah Sakit RSK Manado dengan menggunakan KRI Kakap. Kasus demam berdarah di Subang semakin memprihatinkan. Sejak awal bulan Januari hingga kini, sudah hampir 500 pasien yang dirawat di RSUD Subang dan 8 orang diantaranya meninggal dunia. Ironisnya, rata-rata pasien baru dirawat setelah kondisinya memasuki masa kritis karena gejala penyakit DBD tidak terdeteksi. Viral di media sosial, seorang penyandang disabilitas tunadaksa terlibat cekcok dengan seorang pria di dalam area terminal Kampung Rambutan, Cilacap, Jakarta Timur. Pertengkaran diduga terjadi lantaran pria disabilitas tunadaksa yang menggunakan 2 tongkat penyangga tubuh dilarang menunggu taksi online oleh pria yang merupakan pengemudi taksi offline di dalam area terminal Kampung Rambutan. Pemirsa, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah TKP di lokasi kebakaran yang menewaskan 7 orang di Mampang, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda, dan juga cairan yang masih ada di lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan bersama Polsek Metro Mampang dan Pusat Laboratorium Forensik menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menewaskan 7 orang korban. Satu persatu ruangan yang hangus terbakar diperiksa tim Puslap Forma Mabes Polri untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari hasil olah tempat kejadian ini, tim Lab Forma Mabes Polri mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda, dan sampel cairan. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kebakaran. Jadi kegiatan pada siang hari ini dimaksudkan untuk mencari tahu sebab asal-muasal api itu berasal dari mana, serta apa sebab dari kebakaran ini. Dan sudah ada beberapa sampel barang bukti dari TKP yang sudah diambil oleh tim Puslapor Mabes Polri. Sebelumnya peristiwa kebakaran menghanguskan gedung berlantai 5 yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. 7 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka bakar. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.